Thank you.
membawa sudah membawa ya juga kalau tak udah bola berwarna ada juga yang maju di sana. Bukan yang capek, pemirsa. Apakah proses kita terang kepada kita bersama-sama kita lihat saja bersama-sama pemirsa. Kalau kami sudah mulai kelelahan, boleh kita capek harus dimasukkan lagi. Pemain nomor 3, pemain yang sama-sama berjuang dengan
Serangan demi serangan ini kandas
ataupun khusus di daerah pertahanan lawannya masing-masing juga menyulitkan tentunya. Namun ini hanyalah sebuah prediksi. Namun kita lihat adanya ada pemain-pemain dari Elenor tanpa bola berumpan-umpannya. Begitu pula Elen kolaborasi dengan seorang pendek dan juga akhir namanya. Kita lihat Nomer masih berhasil memotong bola mereka. Masih Nomer berhenti dan akan memotong gagal lagi. Ambil alih sampai 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 sudah berakhir. Masih ya, sebentar pemirsa, pertandingan di match yang kedua nanti, pertandingan juga tidak kalah menariknya karena bagaimana pemain-pemain muda akan bermulai 02 Junior versus RW 03 Junior. Apakah kedua RW ini, kalau boleh saya katakan, mampu mengikuti jejak daripada RW 05 yang memang senior dan junior yang lolos kebanyakan di pertandingan pada tanggal 22 Agustus babak grand final. Bahaya Harry Akil akan berwasa wasa 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 masih wasa profesional. Informasi guys bagi para ketua RW, ketua RT, Haram Taruna, ibu-ibu perkata ataupun komposianku, warga masyarakat, kami memohon kita langsung melaksanakan upacara penaikan bendera. Lagi kepada seluruh kita ataupun ibu komposianku, jangan lupa untuk pada tanggal 17 nanti kita akan melaksanakan upacara bendera dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Jam 7 tepat kita sudah berkumpul di lapangan atau di stadion. Ya pemirsa, dapatkah apa yang saya katakan, prediksi saya tidak meleset sedikit pun bahwa drama dukung hal tidak akan terjadi. Sementara sekali lagi kepada para penonton, baik RW 03 maupun dari RW 02, agar tidak memasuki lapangan pertandingan kecuali panitia penyelenggara yang memakai jersey hijau. Ya, selagi bagi para teman-teman khususnya kebutuhan-kebutuhan terus dilakukan karena formasi yang sama sebenarnya. Ini saya buka pemirsa tentang jalan pertandingan, formasi dengan 4-4 atau 4-3-3 pemirsa sama diterapkan oleh kedua kedua juga. Kebutuhan depok ditemukan karena Fester Mentuman Martin ini sering sekali bertemu pemain satu dengan pemirsa Ojek dan juga Alek, yang dilakukan oleh RW Lombil mengarah ke kiri atas jalan jauh masih dapat di touch spot sehingga berjalan permainan dan
takut ojek. Dapat arahnya. Buktikan, buktikan. Jadi kalau mas punya tempat ini. Ya. Ini ya. Ini ya, Jamang. 43.